Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam misa hari Minggu Pekan Prapaskah yang keempat. Nanti kita bersama-sama akan diajak untuk merenungkan. Jadilah terang dalam hidupmu karena melihat terang ilahi. Saudari-saudaraku yang terkasih, kiranya di tengah-tengah situasi yang membuat kita tidak bisa hadir dalam perayaan Ekaristi, maka melalui live streaming perayaan Ekaristi ini, semoga membantu saudara-saudari sekalian bersama keluarga, komunitas untuk tetap bisa merayakan Ekaristi di rumah masing-masing. Intensi kita hari ini, kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sakit. Semoga Tuhan berikan rahmat, kesembuhan bagi mereka secara khusus.